Gibran Raka Buming Raka menyentil anak buahnya karena sering membuat acara yang monoton dan juga membosankan. Wali Kota Solo itu menyebut kerap kali acara pariwisata hanya diisi dengan pidato para pejabat. Wali Kota Solo Gibran Raka Buming Raka menyentil anak buahnya karena seringkali membuat acara yang monoton dan membosankan. Menurutnya, dinas-dinas perlu menggandeng berbagai pihak agar acara yang digelar di Solo lebih menarik dan juga tidak membosankan. Hal ini disampaikan oleh Gibran di sela jumpa pers Sudamala di Pura Mangkunegaran. Gibran menyebut banyak acara pariwisata yang diisi dengan pidato para pejabat. Putra sulung Presiden Joko Widodo itu menginginkan agar isi acara bisa lebih segar dan juga membawa suasana baru, tetapi tidak meninggalkan sisi edukasi. Dia pun mengaku sempat mengobrol dengan sejumlah pihak agar acara yang digelar di Kota Solo lebih menarik. Gibran mengatakan bahwa saat inilah waktunya penyegaran agar acara di Kota Solo lebih menarik. Meski begitu, ia mengaku kesulitan kalau harus memikirkan ide acara. Ikuti update terbaru dari sosial media Tribun Jateng.